Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik para sahabat pecinta solawat, pecinta Rasulullah, perkenalkan nama saya Ronald dari Kota Padang. Kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, pengalaman saya semenjak ikuti training camp solawat di grupnya Gurunda Bapak Haji Deni. Saya sangat bersyukur karena dengan belajar di grup camp solawat, saya bisa istiqomah mengamalkan solawat minimal 12.000 per hari, kadang bisa 18.000. Jadi di sini saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan grup ini. Sungguh grup ini merubah 100% kepribadian saya yang dulunya tidak tahu apa itu selawat, manfaat selawat. Nah, alhamdulillah berkat bergabung dengan grup camp selawat ini, alhamdulillah saya paham bahwasanya selawat itu sangat-sangatlah penting. Dimana dengan berselawat kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Karena cuma amalan solawat inilah yang tidak tertolak. Kalau amalan-amalan lain itu kita belum tahu pasti diterima apa ditolak amalan-amalan kita yang lain. Nah, kalau bersolawat kepada baginda Nabi itu sudah pasti diterima. Nah, bagi para sahabat, dimanapun Anda berada saat ini, istiqomahlah dalam bersolawat. Karena cuma ini bekal yang akan menjamin kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam bersolawat kepada baginda Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti.